Raffi Ahmad salut ke Gigi, dikasih ratusan juta tiap bulan pasti ada sisa. Raffi Ahmad mengaku memberi uang belanja ratusan juta rupiah pada sang istri Nagita Slavina setiap bulannya. Hal itu diungkap Raffi saat bermain Truth or Dare bersama Andre Taulani. Andre bertanya berapa banyak uang belanja yang diberikan Raffi kepada Gigi, sapaan akrab Nagita, setiap bulan. Fantastis, Raffi menyebut 200 juta. 200 juta itu terdiri dari cash 50 juta dan kredit card ada 3 yang berjumlah masing-masing 50 juta. Jadi, uang belanja Nagita Slavina hampir 200 juta. Bukan cuma itu, Raffi juga menyebut penghasilan dari kanal YouTube mereka dipegang oleh Nagita Slavina. Tapi, jika suatu waktu Raffi perlu uang tersebut, Gigi memberikannya. Kendati dikasih uang banyak, Gigi tak pernah menghabiskannya. Melihat fakta itu, Raffi pun salut. Sama seperti Raffi, Andre Taulani juga angkat topi buat Nagita Slavina. Selain penyabar, Gigi dinilai Andre andal dalam mengelola keuangan.